Usai KTT G20 berakhir, Presiden Amerika Serikat Joe Biden membagikan video perhelatan pertemuan pimpinan negara-negara maju dan berkembang. Pada video yang dibagikan Joe Biden di Twitter, Jumat 18 November, terlihat Joe Biden bercengkrama hangat dengan para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20. Mantan veteran Amerika Serikat itu terlihat bercengkrama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, termasuk Presiden RI Jokowi yang juga menjadi presidensi G20. Pada video, terlihat Joe Biden memeluk bahu Jokowi dengan hangat. Di narasi yang ditulis politisi Partai Demokrat itu menyebut bahwa Jokowi dan para pemimpin di negara yang tergabung di G20 adalah sekutu Amerika Serikat. Joe Biden berjanji Amerika Serikat akan terus mendukung kemajuan ekonomi global. Sementara itu, di unggahan lainnya, Joe Biden juga membagikan foto tengah bersama Jokowi dan Perdana Menteri India di G20 Bali. Ia menyebut bahwa Amerika Serikat, India, dan Indonesia akan berkomitmen untuk memberikan sumbangsih bagi kenaikan ekonomi global. Joe Biden juga mengaku yakin negara-negara G20 akan keluar dari berbagai krisis global yang telah dilalui karena pandemi COVID-19. Ia yakin dunia akan lebih kuat setelah mengalami berbagai ujian tersebut.